Hai guys, kembali sama saya Kavir. Kali ini kita main sebenar gusi. Untuk teman-teman, like sama subscribe, klik lonceng, habis itu komen. Udah cukup lancar ya. Oke, kita gilsik ya. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu banyak cerita. Kita coba gilsik aja. Yang saya tidak terlalu potong-potong, saya coba usahakan cepet. Kita hajar. Oke, kayaknya yang kuning ini kita dipotong jalannya ini. Katanya markas kita 16 tapi 3 ketutupan jalan. Kita coba yang ini berarti. Di sini ini yang kepotong jalannya. Kita harus serang sini. Oh, bintang 4. Base bintang 4. Monsternya sangat mengganggu, tipe damage langsung. Apa yang cocok di sini? Yang kita coba misalnya combo yang sudah cukup lama nggak pernah pakai. Combo yang cukup lama kita pakai ini. Dan pakai Rauk. Mana Rauk? Rauk mana Rauk? Ini dia. Ini bisa nggak? Oke, ini bagus rupanya. Rauk kita, iya udah benar, ini ya ganti ini aja. Oke. Rauk ya, ini aja ya. Combo yang sangat lama, yang dulu sempat saya sukai. Masih efektif atau enggak, kita coba. Itu elemen fire semua. Iya, kita menang elemen atau imbang. Tidak ada yang kalah elemen karena musuh tidak ada wind. Tidak ada water. Ini sangat mengganggu, kita harus segera hajar. Impossible. Bagus, masuk. Tambahkan attack bar lagi. Garuk sekali lagi, hilang. Oke, bagus. Siapa ini? 1, 2, 3, 3. Oke, bagus. 3 kali cakal. Oke, attack bar kita penuh. Ayo. Kalau kita dijatuhi batu sekali kayaknya nggak mati deh ya. HP kita cukup besar-besar. Batu lu jatuh ke gua sekali gak akan masalah, gak sakit. Kalau sempet jatuh dua kali itu baru mati kita. Trot, ah sekali cil, gak keren rupanya. Kan setengah, apa bisanya lu? Garuk lagi. Jangan. Keroyokan, attack bar bertambah terus. Ini kita gak ada healer kan? Gak ada, gak perlu. Ini gak perlu healer. Mati dia. Ya? Ini combo zaman dulu, sangat lama sekali. Nah. Kalau dulu Raok diganti dengan Hua. Kalau sekarang sudah ada Raok. Raok udah nyerang 3 kali, jadi Raok yang lebih populer. Berikutnya, wow, yang ini yang bahaya, Cil. Itu ada. Sakit banget yang ini. Elemen light, elemen light. Kita kasih ini. Itu elemen dark. Iya, nggak apa-apa. Biarin dia serang ke sini. Oke. Berikutnya kita kasih. Kita butuh heal. Kita butuh heal. Heal. Casun. Heal. Lu taunya kalau healer selalu taunya casun. Selalu taunya casun doang lu. Tapi enggak salah juga sih memang, Cil. Casun bagus, enggak salah. Casun aja, Cil. Iya. Casun aja deh ya. Oke, casun. Kan berikutnya apa? Heal. Apa ini? Figo. Enggak, diganti. Ini Mina. Oh, Vigor. Ini, Vigor. Oh, rune casun dan rune casun lupa kasih lihat ya. Ya, coba. Oh, menang speed kita ya. Glancing, bagus. Kita jangan heal dulu kan. Attack break kan, aduh, enggak. Stun, aduh. Dia masuk. Ih, nggak ada defense break-nya, sayang sekali, saudara-saudara. Yo. Glancing. Mampus, bagus. Stun. Oh, dia ada Stella.
resis lagi. Itu Stella. Itu Stella Garuk, ya? Garuk, ini nggak keren berarti dia. Speednya rendah. Oh kan, mulai mengganggu. Naik HP-nya. Mulai mengganggu, Cil. Stun. Lama battle kayak gini nih ceritanya. Masa ada battle kayak gini ya? Iya. Lama, ini harus bunuh ini. Kalau enggak, kita enggak bisa menang, Cil. Ya, ganggu sekali. Sangat mengganggu, Cil. Stun lagi. Kalau gua kritikal, lu pasti stun. Biasanya ah, full revenge. Ada ya, biasanya. Mati lalu lah. Gelansi enggak apa-apa. Ada itu ya. Tapi beda ya elemennya ya. Apa sih, Cil, ngomong lu, Cil? Oh, ada itu tapi di semenanya udah hapus. Terus semen aku kan okay, ada itu. Oke, mantap menang, Cil. Aku ada yang tadi elemennya. Lu enggak usah cerita ya. Ada semua award deh lu, Cil. Lu enggak main juga. Ini udah gua hapus sudah. Udah gua delete. Oke, nggak bertambah lagi, udah kena heal block. AP di bawah 50% muncul invincible. Tapi kalau ada heal block, dia tidak bisa nge-heal. Ini lagi. Ini kita pakai apa, Cil? Anjing gila. Suka lo pakai anjing gila, ya? Iya. Anjing gila yang kali ini, bisa? Ya? Ini anjing gila semua apa? Ini? Bisa? Leon? Loren? Leon? Oke okay. Loren? Tadi Chasun tadi statusnya kalau mau lihat ini dia Chasunnya ya. Oh lengkap. Loren, bukan Leon. Loren. 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 Ren, aduh. Hampir mati. Ini kurangi attack back. Jangan kasih serang. Eh, gawat. Gawat, Cil. Mati, mampus. Jangan jatuh drone. Garuk banyak. Aduh, gawat. Celaka, Cil. Aduh, enggak ada defense break. Jatuh, mampus lah kita. Aduh. Wah, gawat, Cil. Celaka kita, Cil. Mana ada bete ini lagi. Kalah lah, Cil. Ya, mana ada bete ini. Kalah lah, Cil. Menang ya? Speed figurnya rupanya. Ay. Figurnya sangat mengganggu. Ini deh. Ini speed biasa kan? Iya, combo terbaik. Combo noob atau terbalik kan? Terbaik, terbalik. Baik. Combo terbaik terbalik pula. Combo bagus ini, bukan combo noob. buset, enggak ada. Aduh, Majang. Kurang ya, Teh. Kamu bikin combo-nya kayak gini. Aduh, enggak ada stun. Aduh, Majang. Aduh. Udah, gua jadi patung aja. Ayo, stun, aduh Majang, gawat Cil. Oh, stun, oke, bagus, menang. Ini, nggak kurang, nggak mati, oke. Bisa. Oke, ini, bisa. Prok, oke, bagus, bisa. Bagus, menang. Stun, tidur, yeah. Stun atau tidur, ternyata. Iya sama aja, nggak ada tidur, Cil. Maksud Daddy itu stun, Cil. Sama-sama nggak bisa bangun. Oh ya udah kayak gini udah menang. Iya udah bangun. Masa ya, kalau sisa sendiri di hadapan Orion takluk. Gavi. Tadi itu dia udah lempar batu kok tidak jatuh terus. Iya. Terus itu kita kena stun terus. Stun udah bangun, hasil itu di stun lagi, tidur lagi. Oke, ini bisa kita pakaikan water semua ini. Bisa kita serang dengan water.
Tapi kita pakai apa ya? Fire dan water. Gini, Cil. Hah? Gini. Ini ada Saina, ini. Ada Sabina. Gini. Gini, attack win enggak nyambung. Ini. Ini akurasi, ya. Kayaknya ini ya, coba ya. Agak-agak ngawur-ngawur ini. Ya, ini ada Sabrina juga. Iya. Ini sebenarnya combo yang agak ngawur, tapi maksudnya player yang masih berurusan dengan dungeon kayaknya cocok pakai combo seperti ini. Attack bar, stun. Dominan. Masuk. Dominannya. Oke. Okay. Yang penting dia tidur. Ini kita tidur ini dulu, mengganggu banget. Hapus. Itu minanya. Itu bukan mina, Cil. Apa? Apa namanya sih? Lupa. Mina elemen light kan? Iya, bukan mina namanya makanya. Oke, menang. Setiap elemen beda itu namanya beda kan? Iya, beda nama. Apa sih namanya, lupa. Elemen light. Kita lihat dulu. Xiaoling. Oke, ini sangat mengganggu sekali. Ada Miho. Ini sangat mengganggu sekali. Kita harus pakai ini. Rune ada, oke. Okay, pakai mina dong, pakai mina. Ada Lemon Fire lo. Iya, kita butuh. Attack bar dia, ini kita tidak akan menang, Cil. Bahaya juga ini. Perlu sesuatu. Kita pakai itu juga, lah. Perlu sesuatu untuk nahan. Kayaknya gue mau coba. Elemen light yang tahan dibanting. Gavi. Apa? Aku mau coba. Maksudnya itu sleep fighter semua. Aku kayak mau. Elemen wind yang tahan dibanting. Apa? Oke. Elemen windnya kita pakai ini. Tapi kena stun. Bisa nggak ya? Ini contoh yang masih agak ngawur juga. Gavi, apa? Aku mau coba pakai itu. Apa? Menda. Aku nggak mau. Oke, okay, bagus. Resist. Oke, okay, mantep. Invincible kita kasih ke sini yang elemen light karena itu yang akan kesakitan. Ih, semua lo. Ih, semua kita yang stun yang Miho-nya. Oke. Okay. Ini kurangi. Oke, okay. Bagus. Ih, semua kena aja. Kita serang mana? Ini. Aduh, gawat. Yes, oke, okay. Nggak ada yang kena stun. Oke, okay. Ini Miho-nya mati. Duar. Beres. Ini Garo-nya mati. Oh iya ya. Kok salah, Cil? Salah, Cil. Iya. Garo kan nggak bisa dipukul sekali mati. Harus dua kali baru mati. Oh ala Gal. Salah. Harusnya tadi yang merah ini, Cil, nyerangnya ke Garo baru cocok. Ayo, salah, Cil. Kadang-kadang bisa buat goblok-goblok juga memang. Kan Ryan yang menang speed kok. Yang elemen fire itu. Aduh, sakit. Ternyata wing-nya. Oke, sakit. Invincible. Salah. Barbarik harusnya tadi untuk Garo. Di sini kalau buffnya banyak ya Orion jadi tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Apa? Apa kalau kita invincible dihajar tembus ya? Enggak bisa tembus. Ada stun mantep. Pucin. Ini HP besar. Berapa mati? Ya, 40k. 40k banyak atau dikit? Banyak lah. Oke, terbuka jalan kita. Beres. Ini ada win 1, lose 2. Entah apa sih kayak gini bisa win juga. Lose speed kenceng gak sih? Ah, speed lambat kayak gini bisa win juga. Malu-malu yang nyerang. Jangan
ini juga kan? Fire semua, nggak nyambung. Bisa win mah ngawur, ini baru bagus. Iya, jangan iron fire semua, nanti mereka pakai mina. Ini juga oke lah ya, tergantung healnya. Kita nggak mau pakai iron fire semua kan, takutnya mereka pakai mina kan. Udah, nggak apa-apa, biar aja ini anggap saja nggak penting lagi. Asal-asal Pansan jebol kayak gini defense-nya. Oke, kita serang yang mana? Ini merah. Tutup jalan yang merah. Oke, kuning udah bagus ya. Merah. Bintang 5, bintang 4 lagi, Cil. Ah, mana sanggup kita, Cil? Enggak maulah. Enggak keren bintang 4. Kita serang ini. Kuning. Yang bintang 5-nya. Oke. Mulai dari atas. Wah, ada Luis. Win fire. Kita pakai attacker kita harus yang fire. Light ya. Fire. Ini tanker kita harus yang win. Jangan gitu. Udah poni. Enggak ada defense break. Ini aja. Pengiang. Kayak gini ini bisa enggak ya? Edna. Edna mana? Edna. Hey lady, ini rune-nya masih kurang sih. Enggak bagus. Ini salah saya, ya. Enggak anti. Kita pakai anti. Iya, akurasinya kurang, Cil. Salah. Kita pakai anti hidup lah. Boleh? Tapi coba lah ya. Aku mau pakai anti hidup. Heal ini aja. Pran. Iya. Pran, Sigmarus, Edna. Salah ya Edna saya ya, jangan ditiru ya. Ini Edna goblok, masih akurasinya kurang. Akurasi cuma 19. Tapi, gila. Tapi kan kita bahas dendam pakai Chunin Da ya. Oke, ini defense break masuk. Oke, oh masuk juga. Duar, hampir mati. Luisnya lemah sekali. Mati. Dar. Oke. Masuk juga. Dia ada lakan juga. Aduh, sakit. Udah dong. You please. Nah, please. Nanti mati Edna kita. Oh, enggak boleh area, enggak boleh area. Enggak boleh area. Lagi sakit dia itu. Oke. Oke, aman. Oke. Aman. Heal. Apa? Kalau menang kita tidak perlu pakai Chunin Da ya. Stun. Kalau kita pakai. Oh bagus juga loh. Akurasi 19 bisa juga. Tidak perlu pakai Chunin Da. Akurasi 19 bisa juga, gila. Tapi tidak perlu pakai Chunin Da. Oke, ini pakai apa kita, Cil? Apalagi yang di buff ya? Apalagi yang di buff? Ini yang di buff lupa. Jadi ya lupa apa yang di buff. Monster yang di buff. Kayaknya ini nggak bisa sembarangan. Ini sakit loh, Cil. Nggak bisa sembarangan pakai juga. Venusnya ya. Nggak bisa sembarangan nyerang. Ini sakit ini. Siapa lah? Musuhnya sakit. Tapi monster apa ya sakitnya? Oke, kita coba. Oh, ya. Bomnya? Nggak, ini deh. Lika. Bukan, Chloe. Cil, lu jangan pegang meja, Cil. Bunyi semua. Musuh tidak ada heal ya. Musuh tidak ada heal, kita bisa banyak-banyak nyerang. Kita invisible ada banyak. Jin lo, paladin lo, kita ada lo. Oke, Chloe, masuk. Serang ini dulu. Duar. Oke. Musuh. Oke, provoke. Masuk. Oke, bagus. Serang ke sini. Bonusnya sangat ganggu lah. String. Oh, banyak. Keren healnya. Hapus. Oke, okay, bagus. Gak apa, Cil? Kalau TA enak banget ya. Bisa hapus ya. Oke, sakit kan? Aduh, bam. Wai. Bam! Ayo, hampir mati. Aduh, mati. Gafi.
apa? Paling cantik itu Belenus loh, yang paling cantik loh. Shh. Tapi kita bunuh Belenus loh. Iya, nanti masalahnya ini diserang. Aduh, kena stun. Aduh, kena lagi. Tuh, Belenusnya OP banyak. Jodoh lah. Ayo, nggak bisa lah. Aduh, gawat. Mati. Ini ambil orang. Ah, udahlah. Mati lalu lah. Prok Pio. Oke, keren. Lagi beruntung ya. Memang kadang-kadang kalau namanya battle itu perlu ada luck juga. Fire-fire semua. Ini kita butuh water yang bagus. Tanya Mina ini. Apa ini? Mina kan bisa aja elemen fire. Oke, berikutnya ini. Bastet. Udah itu kita butuh. Ini cocok nggak speednya ya? Mana? Cocokkah? Ada cocok nggak speednya ini? Tidak. Phantom Thief 204 ini oke, cocok, bisa. Bisa cil, ini cil, bisa cil. Kalau kalah kita pakai culidak ya. Alah lu culidak. Culidak enggak bisa. Barang fusion. Bukan. Nanti deh jadi ceritakan kasih teman-teman lihat sekalian. Ini dia. Oke, crushing hit. Duar. Yee, malah prok. Ada kalah speed. Ada kacau lah cil. Ada kacau cil. Kalau kalah kita balas dendam pakai Mina, gimana? Kacau cil. Aduh, gawat. Latarkan. Mati, mampus lu. Mati. Apa cil? Kalau kita balas dendam pakai Mina ya. Duar, oke, bagus ah. Kan Mina bisa aja elemen fire. Apa sih lu cerita? Kalau kalah kita pakai Mina. Udah menang ini. Kalau menang tidak perlu. Musuhnya nggak ada yang win. Water semua, nggak takut. Walaupun agak bahaya tadi. Oke, ini rakan. Ada rakan. Ada rakan. Udah semuanya juga loh. Ini ya, tadi Chungli Duck yang lu tanya ya. Ini. Nah, skill ini nggak naik, benci banget, jengkel banget. Ini skill cuma naik sekali, ya. Skill up yang skill ketiga naik sekali, belum ngenai yang bagian 80% tambah efek beneficial efek 20%-nya belum kena. Jadi stripnya itu belum 80, belum 100%. Dongkol juga sih. Walaupun memang saya pengen coba juga sih 80% 3 kali hit bersih atau enggak itu belum tahu. Kau pakai? Kau bisa? Oke, ini kita pakai apa? Kau bisa? Kau bisa nih? Yang fire tipe HP, yang wind ini bisa seharusnya cil. Ya, thank you semua. Tergantung kemampuan ya. Ini sudah will, sudah will. Di sini juga Imesetti sudah saya kasih will lagi. Sudah saya kasih will juga. Ini ada wing, wing 2, situ fire 1. Seharusnya bisa sih. Ini bulldozernya nyerang ke Anavel. 56k, udah tentu saja mati. Copanya. Mati Merisetti kita, oh enggak. Bulldozer. Ini ke Rakan, mati gak lu? No. 40k, mati. Tentu saja 40k harus mati, saudara-saudara. Mungkin copa. Defense break, masuk. Oh, enggak ada. Stun. Tung. Oke. Okay. Tonjok, stun. Tung. Oke. Okay. Kena copa kita, adanya pakai palu abis itu tidak kena. Kayaknya ada bunyi. Tonjok pakai palu tor. Ya situ kayak ceter. Mungkin oh, tidak enggak ada lagi. Kita ada kalah sekali ya, Cil ya. Aduh. Gara-gara kalah sekali jadi enggak bisa bersihkan satu ini. Ya udah deh. Selesai ya. Apa ada
ada itu cobain kita pakai parut, habis itu tidak kena, habis itu bisinya, habis itu telinganya pecah. Cil, ini Cil, yang tadi lu tanya Cil, nah belum ngenai efek apa harmful effect rate 20% nya belum ngenai. Memang kalau logikanya hit 80% dengan kondisi 3 kali hit itu seharusnya buff apapun pasti hilang. Cuman yang saya jadi pikiran ini 80% hapusnya memang 3 kali hit itu semuanya berefek hapus buff atau hanya hit pertama aja. Kadang-kadang kata-kata yang rancu seperti ini Om Tuas bisa suka mempermainkan kata-kata yang salah. Tapi memang bisa jadi bagus juga walaupun belum di-buff. Saya pun nggak tahu juga. Tapi ya udah, sekian dulu video kita kali ini ya. Enggak bisa. Lumayan tadi kita masih ada pakai-pakai monster yang di-buff seperti lure ya. Apalagi tadi yang pakai, tadi udah ada pakai lure. Enggak bisa. Kalau Tesar memang belum terpakai ya. Edna tadi udah pakai. Bison belum. Bison gimana? Belum di evo, masih biasa aja. Ini nah, rune-nya sih memang udah oke, udah lumayan. Akurasi 97, critical rate 65 dengan tidak ada critical damage supaya HP tetap besar. Oke, niat saya sebagai HP besar ada critical rate yang damage kecil-kecil cukup menyakitkan. Rune-nya dispair focus. Tidak sampai despair will speed HP ya. Oke. Okay. Selesai ya. Udah Cil. Bisonnya barang fusion. Bukan, hasil sumam kita kemarin lah. Lupa lu Cil, ha? Iya, tahu, tapi apa bedanya? Beda apa sih? Lu makin banyak tanya lu. Aku jadi bingung. Bingung apa? Bingung bison skillnya apa sih? Skillnya, lu masih belum jelas, belum ngerti lah lu baca-baca skill. Udah, dadah.